What's up guys, kembali lagi ke my YouTube channel Ignatius TV. Oke guys, jadi kali ini kemungkinan ada yang seneng, ada yang enggak, bercampur semuanya dalam tahun 2020. Terakhir kalinya kita bertemu di tahun 2020. Sebelum video ini dimulai, kita akan menyaksikan sebentar tentang perjalanan kita di tahun 2020. Ada susah, ada senang, dan naik turunnya view tetap ada. Jadi kita akan tonton sebentar, sejenak, untuk channel Ignatius TV di tahun 2020. Dan kita nanti akan bahas sedikit apa perkembangannya, apa ke yang menurun, dan akan membuat konten apa di tahun 2021. Oke, check it out. Oke guys, setelah kita tonton tadi, sebentar kita akan bahas tentang sebenarnya di tahun 2020 channel Ignatius TV itu sangat berkembang pesat. Namun di tahun 2020 juga Ignatius TV stuck, berhenti di angka itu. Karena apa? Ya kemungkinan karena video kurang menarik kalian. Lebih inovatif dan lebih bagus. Mungkin untuk kalian yang mau kasih seperti kritik atau saran, bisa ditinggalkan di kolom komentar video kali ini. Pasti akan gue baca dan pasti akan gue buat selama konten itu tidak menyalahi unsur SARA maupun saling hujat-menghujat. Nah, aku ucapin dulu untuk kalian Happy New Year untuk tahun 2020-2021. Mungkin kalian akan senang untuk tahun baru. Namun ada hal-hal yang kurang mengenakan di tahun ini, yaitu pandemi COVID-19. Jadi kalian gak bisa bakar jagung, gak bisa bakar sate, bakar apa lagi nih, habis itu lihat kembang api di tahun 2020-2021 ini. Karena ada peraturan yaitu stay at home. Dan kalian gak bisa kumpul-kumpul nih sama teman-teman. Tapi tidak akan mengurangi kesenangan di tahun 2020-2021. Karena di sini kita akan sejenak untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di tahun terakhir tahun 2020 ini. Mungkin video ini akan diupload setelah tahun 2020, yaitu pukul 00.01. Nah, semoga video ini bisa upload dan kalian suka dengan video kali ini. Kalau kalian suka, bisa kalian like, comment, and subscribe juga video kali ini. Dan semoga channel
Ignatius TV bisa lebih berkembang di tahun 2021. Untuk kalian yang misalnya mau banget untuk channelku tetap ada di tahun 2021, kalian bisa komen juga di bawah. Atau kalau kalian misal kurang suka, kalian bisa komen juga di bawah dan beri kenapa kalian tidak suka. Nanti kayak akan perbaiki channel ini. Terakhir video kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah membantu channel ini di tahun 2020 untuk semakin maju ke depan. Karena channel ini hanya bertujuan untuk membuat hal-hal yang seru, inovatif, dan inovatif terus untuk kalian. Sebenarnya video ini juga untuk menghibur kalian maupun untuk kegiatanku selama pandemi dan sebelum pandemi. Karena sebetulnya aku orangnya bukan seperti orang-orang yang bisa berbicara di depan orang atau gimana. Aku lebih orangnya lebih diem tidak, tapi tidak berani berbicara di depan orang banyak. Nah, channel YouTube itu membuat aku berubah 180 supaya berani berbicara di depan orang, walaupun kata-katanya mungkin agak kurang luas bagi kalian yang biasa nonton channel YouTube yang lain. Tapi gak apa-apa, untuk itu aku akan berkembang terus untuk menyenangkan kalian semua. Nah, teman-teman, untuk di tahun 2020 ini, apakah ada hal yang kurang kalian sukai? Seperti misal, di tahun 2020 ini saya kurang belajar dengan baik, atau saya kurang bekerja dengan baik. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Dan setelah itu, apa yang akan kamu perbarui di tahun 2021 dan kalian inginkan apa di 2021, bisa kalian tuliskan di kolom komentar juga. Nanti gue akan bahas di video-video berikutnya. Mungkin di tahun 2021 aku akan bikin video tentang bahas tentang komen di video kali ini. Nah, untuk yang terakhir kalinya sebelum video ini saya tutup, saya mau berbicara dengan kalian bahwa saya akan membuat konten horor lagi di tahun 2020. Oh, maaf, 2021. Nah, videonya akan dimulai di bulan Januari saja. Mungkinan kayak akan upload 4 video saja. Apabila view-nya bagus dan kalian memang suka dengan kontennya, saya akan buat lagi di tahun 2021, mungkin bulan Februari. Tapi tergantung kalian juga di tahun di bulan Januari 2021 apakah kalian suka dengan kontennya atau tidak. Karena saya akan mencoba sekarang untuk mencari konten yang sedikit lagi, jadi lebih mengumpulkan kontenku yang kemarin itu banyak itu menjadi sedikit, supaya kalian juga bisa tahu sebenarnya tujuan channel ini berdiri itu seperti apa. Oke, mungkin cukup dulu perbincangan kita. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.